Masa itu saya ahli parlimen. Ada usul untuk menambahkan judi lomba kuda daripada 2 kali seminggu kepada 3 kali. Kita tentang dalam parlimen. Begitulah juga judi bila nak dibawa ke Sarawak, judi lomba kuda. Kita tentang. Kita tak kira siapa Menteri Keuangan waktu itu. Kita tentang judi. Bagi PAS menentang judi, perkara biasa. Tetapi bila Lim Guan Eng menentang judi, ini luar biasa. UMNO cukup marah kepada Lim Guan Eng bila dia menentang judi. Terutama judi bola. Menyebabkan mereka hilang ratusan juta, bilion ringgit. Karena judi bola ini tak jadi. Hanya ditentang diantaranya oleh Lim Guan Eng daripada DAP. Kalau PAS tentang, bukan pelik. Bila Lim Guan Eng tentang, perkara pelik. UMNO cukup dendam pada Lim Guan Eng kerana menentang judi. Eh, tentu-tentu ke dalam benar ini. Dan kalau duk baca soal khabar, tengok TV, tengok RTM, rehat sampai mati, tak boleh faham. Dan sebab itu Lim Guan Eng beritahu saya, ada mimpi UMNO jumpa dia. Kami marah sangat kepada kamu, di antaranya kamu menentang judi. PAS menentang judi, kami tak marah. Kerana hadirin sekalian, bagi PAS, Parti Islam menentang judi, itu adalah perkara biasa. Kerana dasar parti mereka adalah Islam. Tapi Lim Guan Eng menentang judi luar biasa. Dialah pemimpin pertama yang istiharkan judi bola sepak di Pulau Pinang tak diizinkan. Hadirin sekalian, bila dia menentang judi, dia juga memberi semula bantuan kepada sekolah agama rakyat yang ditarik oleh UMNO dulu. Bantuan sekolah agama rakyat dihentikan. Kita buat tunjuk perasaan, kita buat macam-macam program untuk membela sekolah agama rakyat supaya kerajaan beri balik bantuan, tak dapat. Lim Guan Eng, dia beri semula bantuan ke sekolah agama rakyat. Saya sendiri, hadirin sekalian, berada di mahkamah. Tak silap saya bulan Mei yang lalu. Semasa perbicaraan, peguam kita, Hanifah Maidin, dia bangun dalam mahkamah lebih kurang waktu itu pukul 12 tengah hari. Dia minta kepada hakim. Dia kata, Tuan Hakim, minta mahkamah ditangguhkan lebih awal hari ini. Hakim tanya, kenapa? Anak buam dia, Muhammad Sabu, nak hadir satu majlis yang Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, DAP, dia sebut Lim Guan Eng, dia sebut DAP, nak beri bantuan ke sekolah agama rakyat. Sengaja dia sebut kuat, Lim Guan Eng, DAP, nak beri bantuan sekolah agama rakyat. Lawyer kita saja sebut gitu. Nak bagi hakim dengar dan semua polis dan wartawan dengar. Hakim senyum. Hakim kata, okey, kita akan tamat lebih awal untuk membolehkan OKT, orang yang kena tuduh, hadir ke majlis penyampaian bantuan ke sekolah agama rakyat. 12:30 tangguh, saya pun bergegaslah ke tempat bantuan ke sekolah agama rakyat yang diberi sendiri oleh yang amat berhormat Lim Guan Eng. Lim Guan Eng juga memberi elan khas kepada orang yang hafal Quran. Tak ada negeri yang bagi macam ni melainkan Pulau Pinang di bawah Lim Guan Eng. Tahun lepas RM300, tahun 2009, tahun 2010 RM500. Tahun ini dia tak umum lagi berapa ratus ringgit. Kemudian dia juga, hadirin sekalian, membantu termasuklah institusi masjid dan sebagainya, bantuan majlis agama daripada 12 juta 2 tahun dia memerintah peruntukkan kepada majlis agama Islam menjadi 24 juta kenaikan 100%. Oleh itu Ustaz Zakaria Haji Ahmad kata, orang yang macam ni eloklah kita doakan supaya dia memeluk agama Islam. Kalau orang macam ni memeluk agama Islam, sebab apa yang dia buat kerja sekarang ni, di antara kerja yang dikenaki oleh Islam, setengah pemimpin-pemimpin yang beragama Islam pun tak buat.
Bahkan pemimpin Islam sekat bantuan sekolah agama rakyat, orang kafir beri semula. Malu tak kita? Malu ke tak? Tapi benda ni tak disiar. Sebab itulah orang tak tahu. Maka hadirin sekalian, di Pulau Pinang kita lihat masalah ini tidak menjadi hujah utama, dan mereka gembira bila diterangkan bahawa yang berkhutbah itu ialah Ustaz Zakaria Haji Ahmad, pendakwah yang telah terlibat dalam kegiatan masjid lebih 20 tahun dan orang yang berkelulusan Al-Azhar University. Hadirin yang dihormati sekalian, saya timbulkan perkara ini kerana jangan kita lupa, apalagi hujah parti lawan kita untuk mengekalkan kuasa, terutama di Terengganu, di lain-lain negeri yang mereka sekarang ini kita lihat sedang ditolak oleh rakyat. Mereka tidak dapat lagi main isu perkauman, isu pembangunan. Karena pembangunan orang dah faham. Saya sebut dah di mana-mana, kalau tahun 60-an boleh. Bila ditanya siapa buat jalan raya, UMNO, Barisan. Siapa buat sekolah, UMNO. Siapa buat balai polis, UMNO. Sekarang tak boleh tanya kepada orang ramai macam tu. Siapa buat jalan raya, Bangladesh. Siapa buat sekolah, kontraktor Indonesia. Duit siapa? Duit rakyat. Artinya orang dah faham. Perdana Menteri, Menteri Exco, Menteri Besar makan gaji. Mereka diupah oleh rakyat untuk buat pembangunan. Bukan mereka buat pembangunan saja-saja, mereka ada elaun. Bergolek saja tayar kereta Exco, semua dibayar oleh rakyat. Tak kira lah Exco kita di Kelantan kah, Exco di Terengganu kah. Menteri bergolek saja tayar, naik ke Batubang ke mana, semua dibayar oleh rakyat. Bahkan api, elektrik, air di rumah, telefon, pemandu, kereta, semua dibayar oleh rakyat. Kalau mereka tak buat pembangunan, pelik dalam dunia. Sebab mereka dibayar oleh rakyat untuk memikir, merancang buat pembangunan kepada rakyat. Duit siapa? Duit rakyat, bukan duit mak bapak dia. Rakyat semakin faham isu ini. Sebab itu isu pembangunan, kalau nak laku pun sikit-sikit lah. Belah langkap, stiu ni laku lagi lah. Ha, kalau belah kolaboran, pendalaman tu, jeli, ulu-ulu, laku lagi. Tapi di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Ipoh, di Pekan Kuantan, di Johor, Muar, Batu Pahat, bolehkah lagi cakap isu pembangunan? Tak boleh lah, orang faham. Because, sebab kamu dibayar untuk buat kerja hal pembangunan itu. Maka isu pembangunan hantar sekalian, sekarang orang melihat betulkah jambatan itu harganya 100 juta. Arkitek dan engineer lain mengatakan boleh buat hanya dalam 40 juta. Kenapa jadi 100 juta? Ini isu yang dipermainkan sekarang. Bukan lagi siapa buat jalan, siapa buat sekolah. Isu-isu akan datang, rakyat akan berbincang hal ini. Hal-hal pembangunan, adakah ikut nilai harga yang sebenar? Ataupun berlaku rasuah dan penyelewengan? Ini agenda rakyat pada masa yang akan datang. Oleh itu, hadirin sekalian, untuk mereka meneruskan kuasa, jalan pembangunan dah tak boleh. Tidak ada jalan lain melainkan mereka main isu perkauman. Sejak daripada pilihan raya bulan Mac tahun 2008, perkauman inilah cuba ditiupkan. Dimain isu perkauman daripada awal. Tengok Pulau Pinang, ketua menteri dah naik Cina. Cina jadi ketua menteri Pulau Pinang. Seolah-olah Koh Sukun sebelum ni Melayu. Koh Sukun, Lim Chong Yu, Wong Pau Ni, Melayu. Lim Guan Eng baru Cina. Ini cara dia nak gambarkan bahawa DAP itu Cina. MCA Melayu, gerakan Melayu.
China. Kemudian tengok.